semuanya. Ini kondisi terakhir pada tanggal 3 September 2021 di Desa Tumbangkiran, Kecamatan Marikit. Dan banjir air bertambah tinggi. Rata-rata ketinggian air hampir 2 meter. Banyak rumah warga yang terendam. Untuk pasar Tumbangkiran hampir semuanya terendam banjir. Keadaan banjir pada hari ini di Desa Tumbangkiran, airnya belum surut, masih naik. Ini ketinggian air diperkirakan hampir 2 meter. Sudah banyak rumah-rumah yang terendam. Untuk warga Desa Tumbangkiran, ada sebagian sudah mengungsi dan sebagian masih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barang yang ada di dalam rumah. Ini ketinggian air di depan Koramil sudah melebihi 2 meter.